akhirat juga begitu. Coba cari dalil-dalil tentang surga. Ada enggak di surga ceritakan sesuatu yang buruk? Enggak ada. Keindahan, dipan-dipan yang luas, yang empuk, ya, apa permadani-permadani, pohon-pohon yang naungannya sangat luas, buah-buahan yang lebat, keindahan semua. Kalau kita bicara istananya dari batu dan emas, dari emas dan perak, kemudian airnya, sungainya itu ada dari 4 jenis dalam surah Muhammad dikatakan dari madu yang tersaring, air tawar yang manis, dari susu yang tidak basi dan air tawar dari khamr atau minuman anggur yang tidak memabukkan. Kita bicara bidadari dan bidadaranya. Allah gambarkan semuanya, dua-duanya, pelayan laki-laki dan perempuannya seperti mutiara. Kalau laki-lakinya Allah mengatakan wildanun mukhalladun, itu lu'lu'an mansura. Lu'lu'an mansura seperti mutiara atau batu.